Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua nih, di Raju Sans nih cuy. Nah oke guys, jadi hari ini kita bakal ngebeli cana Yellow Centaurum di ukuran 6 cm kayaknya ini guys ya, babynya. Harganya itu 15.000 satu ekor ya kan, karena masih baby, ukurannya 5-6 cm-an. Harganya 15.000, gua beli 2 ekor ya guys ya. Ya mantas-mantas aja lah ya, beli 2 ekor. Masa beli satu doang udah gitu kecil lagi ya kan. Nah di sini gue beli yang beli dua ekor gue, harganya 15.000. ini dari Sumedang, nama tokonya itu pesantren Gapi nama tokonya. Nanti bisa kalian kepoin aja, linknya ada di kolom komentar, udah gue sematkan, tinggal kalian klik aja, nanti diarahin ke tokonya nih guys. Dan sekarang juga udah nyampe dari Sumedang ke sini, 2 hari udah sampai guys. Gue pakai yang JNT, nah jadi kayak gimana, ditonton sampai habis. Langsung kita pengen unboxing. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu dan di like sama dinyalain loncengnya biar nggak ketinggalan kalau ada video-video baru dari gue nih. Jangan di skip juga iklannya biar kita bisa belanja ikan-ikan yang lebih bagus lagi gitu cuy. Oke, jadi mungkin kayak gitu aja. Jangan di skip juga iklannya. Langsung kita pengen unboxing dan ditonton sampai habis. Oke, mantap. Langsung kita tengok aja ikannya kayak gimana, mudah-mudahan masih hidup. Gitu aja guys, ngomong apa sih gue nih. Ini guys, jadi barangnya udah sampai nih. Kita beli Yellow Centaurum di ukuran 3-5 cm nih, di tokonya pesantren Gapi dari Sumedang nih guys. Oke, jadi mau langsung kita buka aja. Kayak gimana cananya, ini dia packingannya kayak gini cuy. Anjir, kocak banget packingannya nih. Tapi rapi nih, dia aman guys kalau packingan kayak gini. Nah di sini ada bacaannya, Yellow Centaurum random 3-5 cm. Kita lihat apakah ini benar-benar Yellow Centaurum atau bukan. Jadi buat kalian yang nonton, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan diikutin terus video-video gue selanjutnya. Dinyalain juga loncengnya biar gak ketinggalan kalau ada video-video baru dari gue. Oke, jadi mau langsung kita buka aja nih. Kayak gini packingannya, rapi cuy. Oke, gue juga bingung nih bukanya dari mana nih. Oh, dari sini aja dulu guys. Dari ujung kita buka, nanti kita lihat nih yang pertama nih. Karena di sini gue beli 2 ekor ya. Di harga 15.000, nanti yang kepo sama tokonya, linknya ada di kolom komentar guys. Nah ini, wih, iya ini ukuran 4 cm ini cuy. 3-4 cm ini. Kita coba taruh ke soliter ya, biar lebih jelasnya tuh kayak gimana. Makanya ditonton sampai habis, biar kalian lihat nih. Apakah ini Yellow Centaurum atau jenis lain ya kan? Nanti silahkan kalian komen aja di kolom komentar. Setahu gue sih ini Yellow Centaurum ya guys ya. Ini Yellow Centaurum. Nanti kita taruh ke apa namanya, taruh ke soliter ya, biar lebih jelasnya tuh kayak gimana. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu dan dinyalain juga loncengnya biar gak ketinggalan kalau ada video-video baru dari gue nih. Jangan lupa juga, jangan di skip iklannya dan di share ke teman-teman kalian gitu. Oke, mantap banget ini. Di harga 15.000 per ekor, kita dapat yang 3-4 cm. Emang sekarang yang Yellow Centaurum itu harganya lagi naik parah ya guys ya. Nah ini dia, langsung kita pengen masukin aja yang pertama nih. Ini dia yang pertama. Itu bisa kalian lihat sendiri kan loh, ada garis-garis sama barnya di badannya. Ini dia udah jelas Yellow Centaurum guys. Nanti juga kita bakal naruh di akuariumnya dia, terus kita kasih makan pakai cacing beku nih. Apakah dimakan apa enggak, makanya ditonton sampai habis guys. Ini dia nih, ada 2 ekor nih, udah keluar semua. Tinggal kita nunggu aktifnya aja kayak gimana. Sebenarnya juga udah ada sih yang video aktifnya di komputer gue yang selanjutnya. Tinggal kita tunggu aja nih. Dia masih pingsan loh ya guys. Nah, ini dia. Kita bisa lihat di ukuran 3-4 cm itu segede gini nih. Jadi buat teman-teman yang kalau bingung yang ngasih makan, dia bisa juga ngasih, kita kasih makan pakai cacing tanah, cuma di ukuran yang kecil sesuaiin sama mulutnya si Yellow Centaurum ini guys. Jadi kayak gitu. Nanti nih kita coba, ini nanti gue pindahin dulu ke akuarium tempatnya dia. Habis itu gue mau ngasih makan cacing beku di tempat barunya dia juga gitu guys. Oke, makanya ditonton sampai habis guys. Nih kita mau ngomong apa lagi, silahkan tonton dulu kayak gini. Kalian perhatiin tuh barnya tuh ada berapa-berapa ya kan, kanan kirinya. Ini kayaknya sih 6 sih, 6 nih barnya nih. Tuh ya kan, linglang linglung linglang linglung nih ikannya nih.
Nanti kita taruh ke akuarium yang lebih gedenya ya, emang cocok buat dia ya guys ya. Buat progresan cuma 2 ekor doang bisa. Oke, bentar guys. Ya, kalian bisa ngeliat-liat dulu nih kayak gini ya kan, cara yellow centaurumnya baby. Siapa tahu kalian lagi nyari pengen ngeprogres dari baby-baby ya nih. Wah, ini cocok banget nih ya kan. Ntar dulu guys, ada lama nih ya, cuma biar kalian lebih ini aja, teliti aja ngeliatnya guys. Nah ini dia, kita, nah ini udah pindah ke akuariumnya. Set, langsung lapar banget cok. Ini gua ngasih makannya pakai udang, pakai apa namanya, cacing beku ya guys ya, cacing darah. Oke, jadi mungkin kayak gini aja, ikannya juga aktif dan nafsu makannya tinggi tuh, bisa kita lihat. Ini cocok banget kalau kita push size-nya dulu ya guys ya, baru nanti kita nge-treatment ininya, ikannya gitu. Oke, jadi gitu aja. Thank you semuanya. Gue pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.